Alright guys, welcome back to my channel guys ya, JT Family. Nah di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure dan kali ini kita mau gacha skin guys ya. Sama review skin baru ya. Oke, okay. Di sini ada Summer Crush, ada skin untuk Sar dan Nayat ya guys ya. Dibikin event kayak gini sama Moontoon. Ini apa nih? Oke, oh ini kalau kita dapat skin satu dapat ini guys ya, tapi kalau dapat dua dapat ini. Ini beda enggak sama border yang gratis itu ya, kan kita ada juga dapat dikasih border gratisan. Loh, ini sama loh kayaknya. Bentar, ini kan ada merah, oke ada kuning bawah. Oke, coba kita lihat dulu bedanya apa itu ya. Oh beda guys ya. Sunny Red. Oke, coba kita lihat dulu ada enggak di sini. Masih biasanya sih ada di daftar sini ya. Ini yang lalu punya pasti tergembok guys. Ah ini dia. Gak ada itu juga, gak ada bling-blingnya juga guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke event ini ya. Di event ini kita cuma dikasih, kalau free player itu dikasih 20 guys ya, 20 kerang ini guys ya, 20 kerang, cuma dikasih 20 kerang aja ya. Itu untuk free player guys ya. Tapi kalian guys ya, untuk free player kalau ini di ini bisa ditabung guys, yang kartu pink ini ya, tanda heart ini, ini bisa ditabung ya. Itu kalian baca ya, ini tidak bakal di remove ya setelah event berakhir. Jadi kalian bisa tabung ini, yang ini ya. Kalau yang keong apa yang kerang ini enggak bisa guys ya. Ini bakal jadi 30k battle point. Tapi yang pink ini bisa kalian simpan ya. Dan suatu saat kalian bisa gunakan untuk tukar skin baru guys ya. Nah, karena di sini guys ya. Nah, ini bisa ditukar guys sama skin baru nantinya. Jadi kalian tabung-tabung ya, jangan di pakai untuk yang lain kalau kalian mau skin guys ya, gunakan untuk skin limited edition ya. Sekarang Moontoon ada baik hati guys ya, kasih skin gratis, legend skin juga bisa guys ya. Nanti kita legend skin kita bakal nanti guys ya, kali ini kita bahas dulu sama Scratch. Dan untuk dapetin itemnya tadi ini guys ya, kerang ini cuma 20 guys ya. Cuma 20 aja. Dan untuk limited time pack nya ya, saya ambil sudah ambil beberapa ya, karena ini kita juga dari selain dapat dari sini ya, milestone nya ya. Oh ini dia punya sinkron siapa bonus ya, bonus HP 6000 ya kalau di punya dua-duanya ya. Nah ini guys, selain kita dikasih garansi ya, dapat 30 heart, kartu heartnya ya setiap 30 kali gacha. Jadi kalau kalian mau dapat lebih banyak, lebih cepat dapat skin ya, kan gacha 30 guys, dan minimal gacha 30, tapi karena sudah dikasih 20 ya, kalian butuh 10. Nah ini sih taktik Moontoon sih guys ya, taktik Moontoon ya. Beliangnya aja guys ya, abangnya berapa kemarinnya, berapa itu ya. Oke, kita coba cek ya, saya beli berapa kemarin ya. Mana ya yang 10 guys. Oh enggak kelihatan ya guysnya berapa biayanya kemarin ya. Kemungkinan sih kemungkinan ya, kemungkinan ini mungkin 500
100 M cash kali ya. Mark 500 mas. Ya, kalau enggak 500 ya 1000. Ini 500 ya guys. Oke, kita langsung aja guys ya. Untuk review skinnya, kita review skin ya. Ini skinnya bagus banget nih. Ya, kalian lihat itu sih, ini untuk story-nya. Tampilannya seperti ini, beda guys ya. Sekarang tampilannya nih yang nangkap kita tuh monster airnya nih guys ya, monster air ya. Dan ini bagus banget efeknya guys. Ya. Ya, kalau kalian nalar ya guys. Ya. Wah, biru-biru monster airnya. Nah, itu guys, warnanya beda guys ya. Biasanya warna gelap-gelap ya. Kali ini warna cerah biru. Biru air laut. Oke, biru ya. Mantap. Ya, nah ini skillnya. Nah, ini skillnya. Nah, ini, aduh, suka banget saya guys ya. Dan untuk si Nayat ya guys. Ini juga mantap ya. Story-nya begini. Tampilannya seperti ini ya. Dan untuk efeknya skin begini. Ini pasif ya, ini. Oke. Ini yang link ya, musuh. Kayla guys, Kayla sorry. Nah ini untuk ultinya, healnya. Healnya nggak gitu bagus lah ya. Lumayan oke lah. Yang paling bagus sih Sar guys, saya suka banget Sar. Walaupun bukan legend skin tapi ini mantap banget. Oke, kita langsung aja minta di item-itemnya kalau kalian mau, mana kalian mau ya. Tapi saya diserang ya, sukanya ya skin barunya lah ya. Oke, kita langsung aja gacha. Kita sudah punya 155 ya. Kita masih ada bakal dapat 10 lagi nih, karena saya juga sudah ambil yang ini ya. Ini 42 tuh 2000. 42 tuh 2000 guys. 42 tuh 2000. Nah, ada sini 42 apa ya? Ini 32 nih guys. Bentar ya. Ini 42 guys. 2000 ya. 500 mungkin guys ya, 500. 500.000. Saya enggak tahu lah guys ya. Enggak tahu. Oke, kita langsung aja gacha. Skinnya ada berupa kayak gini guys ya, dalam peti. Ini ya, oh ini ya, sorry guys. Ini emote-nya. Ini emote-nya di sini guys. Nah. Ya. Kita butuh, sebenarnya saya pikir ya, kita tuh butuhnya tuh ini apa? Ini kurang bagus sih guys ya. Ini cuma untuk returning exclusive epic skin ya. Itu pun kalau ada returning, tapi kalau ini masalahnya nggak bisa disimpan yang ini. Ini event berakhir ini juga hilang guys ya, jadi 200k battle point, jelek banget nih. Jadi saya rasa oke, kita cukup sampai 180 sih kalau memang mau ya. Ini kalau mau ambil ya, saya sendiri sebenarnya nggak pengen ambil, saya sih paling 140. Tapi kita butuhnya guys ya, kita butuhnya 1300. Kita langsung aja ya. Masih kecil kok. Woi, animasinya keren ya guys ya. Oke, kita di sini dapat kecil itu. 13, 18, 18, 28, 30 ya. Wah, 30 banyak enggak guys? Ya, banyak nih guys, 30 ya, lumayan. Oke, kita ambil ini. Ya. Jadi 30 satu kali gajah dapat 30 guys ya. Jadi kalau kalian free player, satu misalnya kalian dapat dari sini juga bisa dapat guys ya. Di sini kalian harian dapat 2 ya tiap hari. Karena 14 hari ada 28 ya, satu kali gacha kalian 20 kali gacha ya. Kalian kasih 20 kali gacha ya. Ya kita dikasih 20 kali gacha. Jadi 28 kalau hoki, dan jangan anggap 30 lah guys ya. Kita anggap aja rata-rata tuh 15 lah separohnya ya. 15 30 30 kali 30 tambah 2 28 50 lah ya, paling sedikit 50 lah ya.
Berarti 13 kali event guys, 13 kali event baru kalian bisa dapat satu skin gratis ya, kalian tabung-tabung. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Ini dapat ya guys. Oke, kali ini kita dapatnya enggak banyak nih, ini cuma 16. Nah ini saya pikirkan guys, tadi dan dapat banyak, ini bisa sedikit aja guys, 16 aja nih guys ya. Oke, nah kalau taruh 30 kalian beli yang 10 tuh guys ya, kalian 30 kalian bisa dapat ini juga guys. Nah dapat tambahan 20 ini ya, selain dapat di sini ya, dapat di sini 30, sini 20. Oke, kita langsung aja gacha lagi. Nah ini emas guys ya. Nah dapat yang 30 tuh, itu garansinya guys, dapat 30 ya. Ini jeleknya sih memang nggak ada item lain guys ya, item lainnya tuh ada langsung. Bisa dapat ini juga guys ya, kalau hoki ya ya, tapi kalau sudah punya mungkin ditukar jadi ini guys ya, kalau sudah punya ya, tapi nggak ada dikasih tahu sih sini kalau sudah punya petinya. Mungkin dari tidak dikasih guys ya, kalau sudah punya guys ya. Jadi ini kita ambil aja di sini ya, kita sudah punya 153 ya, kita butuh 1300 ya. Kita coba lagi ya. Oke, ini dapatnya 19 ya guys ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada hoki enggak bang? Saya enggak tahu ya, kalau kalian hoki-hokian hoki udah dapat skinnya itu guys ya, yang peti skin itu ya. Jadi ini 10 berapa nih guys? 21 ya. Hah? 22, 22. Oke, kita ambil lagi ini. Oke, kita pakai mobnya. Oke, lanjut. Nah, ini emas. Nah, tuh guys ya, kalau sudah punya petinya, punya skinnya semua tuh guys ya, itu peti bakal jadi 50 ya guys ya. Oke, kita sudah gacha 60 guys ya. Oke, berarti tadi kita dapatnya itu ya reward utama, ini kan reward utamanya guys ya. Nah tuh 30 TP 30 itu udah garansi lah dapat. Reward pertama itu kita dapat di 30 ya, saya enggak tahu ya dapat berapa. Nah reward yang kedua ini kita dapatnya di 21. Oke, ini paling dan ya, yang dan fix 30 ya guys ya, paling dan enggak fix 30. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, kali ini kita dapat 16, 20 ya, 20. Oke, kita ambil lagi bonusnya, lanjut lagi. Langsung dapat lagi guys. Oke ya guys ya. Oke, dapat tiga yang 30 ya, bukan yang skin ya guys. Nah, jadi sudah 80, dapat 3 reward ya, 3 reward kita dapat ya. Sabitnya kuningnya bawah ya guys ya, sabitnya tuh di bawah posisinya ya. Ini dapat 16 aja. Oke, dapat lagi emote ya, bonus bonusnya. Oke, lanjut lagi. Ini dapat berapa nih, lumayan banyak nih guys kali ini guys ya, 23 38 guys. Wah mantap nih guys, 38 mantul. Jadi kita bisa cepat dapat. Woi, langsung mas lagi guys. Woi, cakep bingit guys ya. Oke, jadi sudah 110 tuh kita dapat dapat 4 ya. Oh sama aja sih guys ya, yang keempat ini jadi 30 kali guys, 30 kali 30 kali enggak ada hokinya sih, hokinya cuma unggul satu ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kali ini dapatnya
24 ya. Ambil 80. Oke lagi. Masih belum mas ya. Ini dapatnya delapan 18 guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Mas. Dapat 30 ya. 30 memang sampingannya ini lumayan banyak nih kali ini sampingannya. Ya, 10 28. Oke. Nah. Belum sampai guys ya, kita belum sampai lagi ya. Kita gacha lagi. Oke, apa nih? Dua ya. Masih kurang banyak guys ya, kita butuh 1300. 1300 berarti kita butuh 300 lagi ya. 300 di sini ada 200 ya. Ini saya 100 ya. Kita coba ambil lagi lah guys ya. Kita ambil yang sebentar guys. 25 ke 40 ya. Yang 25 ke 40. Kan 25 berarti kita 30 lagi guys. 30. Kasih kita pasti dapat yang ini sih ya. Kita pasti dapat yang ini. Terus kita ada 10 lagi ya. 10 lagi sisa di sini guys, 10 ke 30 40. 40 kali gacha. Salah-salah guys ya. 40 40 kita butuh 50 ke sini. 50. Wah, ini salah beli sih saya guys. Seharusnya ini nggak usah dibeli yang ini nih. Yang ini nggak usah dibeli, jadi belinya ya satu ini, dua ini, nah, tiga ini guys ya. Satu dua tiga ini guys, satu dua tiga yang ini aja, satu dua tiga yang ini, yang isi 10 sama 25 enggak usah ya. Oke, saya ambil yang ini guys ya, yang ini aja. Kenapa ya? Karena bakal kurang guys ya. Kalau misalnya saya ambil 25, kita ambil 25 ya, kita ambil yang isi 25, kita 30 bonus 10 40 ya. 40 itu cuma 190 guys ya. 190 dan 40 itu 40 itu enggak pasti dapat ya guys ya. Enggak pasti dapat ini reward yang ini guys. Ini enggak pasti dapat. Yang 200 ini enggak dapat ya. Tapi 100 ini dapat 220. Oh, bentar, guys. Kita butuh 1300. 1300 berarti kita butuh 400 lagi. 400 lagi. Ini 200, 180 enggak cukup, guys. Enggak cukup. Enggak cukup. Kita butuh yang ini. Kita butuh yang 200. Ya, kita ambil lagi yang ini. Kita ambil yang ini. Ya. Oke. Kalau kurang ya kita nunggu yang sini guys ya. Nunggu 10 di sini. Emang berlebih guys, berlebih ya. Lebih 5 enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi gas. Oke. Dapatnya berapa ya? 5 15 21 ya. Nah, bonus kita ambil. Nah, kita butuh 280 lagi, guys. Mas. Ya, mas. Ya. Mas.
Oke. Lanjut. Oke, ini lumayan nih. Ada 21 ya. Nah, ini kita ambil. Ini bakal saya ambil forseti deh guys ya. Forseti aja. Forseti atau sar kena knight nah mungkin guys ya, knight enggak usah. Jadi chimera emblem aja tuh. Forseti ya. Ya, daripada forseti mending knight ya guys ya. Tapi forseti lah guys ya, kita bikin pink sekalian nanti. Oke. Lanjut lagi. Mas. Ah, belum dapat emas guys ya. Jadi di sini nah 10 22 ya. 22. Aduh. Nah, ini guys ya. Jadi kita ada sisa 10 ya. Ini baru bisa kita ambil besok. Sore reset sore ini ya. Kita ambil itu ya, kita dapat lah juga nih ya, dapat di sini 30, dapat di situ 120 guys, 150, 150. Jadi sudah 1380-an ya, 1380-an. Nah, eh ya 1380. Nah, itu guys yang saya hitung tadi. Jadi saya kira, saya dan saya rasa yang ini kita enggak perlu ambil nih ya, tapi ini ya. Kalau kita enggak ambil ini, kita kurang 5 sih sebenarnya. Ya, trik yang muncul. Atau lagi ini guys ya. Ambil ini dan ini. 1 2 ini enggak usah guys. 1 sama 2 ini enggak usah. 1 sama 2 ini enggak usah. Jadi kan 25 ya. Ini kan 20 ya. Ini kan 20. Nah, jadi ambil 5 ini aja. Ya. Jadi bulat, guys. Sebentar, kalau kita ambil 25 nih, misalnya kita ambil 25 ini berapa sih? 1500. 25 kita ambil, berarti kita 30, ada pun 10, 40. Ah, salah-salah guys ya. Salah-salah kesini guys. Ya, ini memang pancingan muntun. Kalau kita ambil semua yang sale, 25 lagi. Eits, sebentar dulu guys. Sebentar guys. Eh, 25, 30, 40 ya. 230 ya jadinya. Nah, ya guys. Gini guys, kalau kalian mau yang diskon nih guys ya, yang skin ini, yang diskon ini saya enggak perlu nih guys ya, karena ini bakal jadi 20 ke battle point ya, buat apa ya. Jadi kalau kalian yang pingin skin ya, ini hanya bisa digunakan di Summer Crush guys ya, Summer Crush ya, di exchange shop to exchange the return exclusive epic skin. Jadi epic skin yang sudah lama ya, yang sudah lama muncul kembali gitu ya, misalnya di sini ya, kalian bisa beli pakai dapat diskon guys ya. Nah, ini kalian bisa beli dengan dapat diskon 20% ya. Ya, 20% pakai itemnya kayaknya ya. Kayak itemnya misalnya sekarang misalnya 650 guys. 20%-nya itu kan 130. Jadi 520 gitu ya. Nah, lebih murah. Lebih murah versi muntun ya, ya. Jadi saya enggak perlu yang ini ya, bakal jadi battle point aja. Jadi saya rasa sudah cukup saya punya nih guys ya. Saya enggak bakal ambil nih yang ini. Yang ngambil yang ini aja. Oke, tapi ini ngambil ini saya mesti butuh nunggu reset nanti sore guys ya. Dan ini juga sudah cukup lah, dapat lagi 30 di sini ya. Oke. Di sini ya saya ngambil ya sar duluan guys ya. Kita ambil sar dulu ya, karena ini efeknya mantep jiwa. Cuma ya memang sar ini sudah kalau di arena udah jarang kepake lah ya, sama karena banyak ur yang anti skillnya, tapi ini hero masih tetap OP guys ya. Oke, ini hero masih tetap OP ya, mantap. Oke,
Oke, itu skin sinerginya guys ya. Oke, kita pakai yang summer. Ya, mayat nyusul guys, mayat nyusul. Ini apa nih? Oh, 50 diamond. Oke. Ya. Hanya bisa didapatkan dengan menggunakan summer cash event. Hanya bisa digunakan di summer cash event Steam Shop untuk menukarkan dengan skin baru dengan diskon 30%. Wah, bisa langsung ambil guys. Dapat, bisa kita langsung set. Nah, tuh. Jadi berlebih guys ya. Jadi nggak perlu kalian gacha sebanyak yang saya gacha guys. Kalian gacha aja se 650 totalnya ya guys ya. Nah, dapat diskon 650 sama ini kesalahan saya sih nggak baca tadi awal ya, ada diskonnya. Jadi dapatnya 1100 ya guys ya, 1100. Kalau sampai 1100 tadi ya saya rasa cuma cukup sampai sini aja guys ya. Nggak perlu kalian gacha sampai sini ya, nggak perlu sampai sini guys, nggak perlu sampai sini aja guys, sampai 80 aja ya. Kalau sampai 80 aja ya tadi nggak usah dibeli lagi ya guys ya, paketnya guys nggak usah dibeli lagi tadi ini guys, sebenarnya. Nah, jadi kalian, saya rasa kalau kalian mau spend ya ya dua terbawahnya aja guys ya, 100 nih, 100 ya dapat free 20 ya, 120 ya, kalau kurang mau nambah lagi lah guys ya. Ini pun kita bisa ambil ya, ambil aja lah daripada nanti jadi battle point guys ya. Nah, mantap juga yang naik ya. Oke, sisa simpan aja guys untuk skin tahun depan ya, jangan ditukar-tukar buat yang sekarang. Tapi ya gitulah mundur guys, nanti tahun depan beda lagi itemnya guys ya, setan memang mundur. Nah ini ya, ini untuk beli yang tadi diskonan, apa yang lama diskonan ya. Ini apa nih? Nah ini yang diskon, nah ini bisa diskon juga guys yang sudah punya, kalau punya ini ya. Ini waduh, ini kelebihan, tapi ya udah simpan aja. Tapi saya bakal keong ini, saya bakal saya pakai semua guys ya, karena ini kalau keong ini nggak dihabisin semua bakal jadi battle point guys. Oke, sudah dapat ya. Mana guys? Oh sorry guys, oh 30 menit. Kelamaan video. Oke, mana tadi dia? Nayatnya mana? Oke, nayat kita pakai ya guys ya. Chosen by the light. I'll defy the shadows. Oke. Dan sarnya guys ya. Mana sarnya guys? Eh, mana sarnya? Oh ini deh. The whole universe is alive. Oke, jadi sar kedua kita kasih ini guys. Kita sakit kasih skin legend. The whole universe is alive. Skin legend kita kasih. Kita pakai skin legend ya, sekarang sar 2. Nah, sar utama skin yang baru. Oke, itu aja dulu guys ya untuk video kita kali ini ya. Dan video selanjutnya adalah gacha legend skin ya.
Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video, pastikan tombol like-nya. Jangan lupa di-share dan di-subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.